industri. Ya. Kita terdapat satu garis, garis panduan beberapa orang dan kereta untuk gerakan kita negeri. Contohnya kalau kita tenaga, perusahaan penting. Yang ini tadi di, kita di, dari segi dasar, perkara ini ialah kalau mengikut perintah larangan yang dibenarkan keluar, misal kata untuk membeli barang keperluan. Sama ada dia nak beli barang-barang makanan ataupun terpaksa beli ubat-ubatan, hanya dibenarkan seorang, ketua keluarga. Itu garis panduan asas. Tapi misalnya kalau terpaksa ada membawa orang, itu dia kena beri penjelasan pada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara. Untuk, tapi secara dasar hanya seorang boleh dibenarkan. Tapi misal kata nanti berlaku kematian, dan ini kenalah diterangkan pada pihak polis. Tapi seboleh-bolehnya kurangkan pergerakan di luar rumah. Hanya keluar bila perlu. Dan kalau keluar, pastikan ikuti garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Keluar hanya perlu cuci tangan, jaga kesihatan, jaga jarak social distancing 1 meter. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk pastikan keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita dan keselamatan semua orang. Untuk kita kekang merebaknya COVID-19.